Bisa. Setelah semua selesai, kami pun sampai di rumah dengan perasaan bahagia. Karena banyak sekali kado istimewa yang didapatkan. Alhamdulillah ya, Pak. Bu. Iya. Haris, tadi kita udah belanja. Mulai lengkapan dapur. Iya. Rumah tangga sampai keperluan Haris ya. Gimana perasaannya Bapak, Ibu? Senang Haris, sekali, ya. Terima kasih kepada rombongan. Bapak-bapak, ibu-ibu. Saya senang sekali. Nggak bisa terbalas kebaikan Neng sama adik-adik. Air mata tak terbendung. Tangis haru pun tergambar dari raut wajah Otik. Karena tak pernah terbayangkan akan mendapatkan sesuatu yang begitu berharga dalam hidupnya. Begitu pula dengan Sujana dan Aris yang begitu bersyukur dengan apa yang sudah mereka dapatkan. Katanya mau sepatu bola nih, kita beli ya. Nih, warna hijau. Coba, Aris. Bisa ngebahagiain anak. Semoga ibu rezekinya selalu lancar. Ibu sama bapak selalu bahagia. Aris jadi anak yang soleh. Jadi anak yang berbakti sama orang tua ya, Aris ya. Ibu ada hadiah tambahan dari Raut wajah bahagia ketika mendapatkan kado istimewa yang tak pernah diduga sebelumnya. Kerja keras tak pernah mengkhianati hasil seseorang ketika bekerja dengan senang hati dan ikhlas untuk keluarga.